Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Polres Tanjung Pinang menggelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan operasi Patuh Seligi 2019 yang dimulai pada Kamis 29 Agustus 2019 di Mapolres Tanjung Pinang. Operasi Patuh Seligi 2019 akan berlangsung selama 14 hari mendatang, mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Ucok Lasdin Silalahi selaku Kapolres Tanjung Pinang mengatakan, dalam operasi ini menggunakan sistem mobile oleh unit yang ada di lapangan, bukan dalam bentuk razia. Operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran oleh Kepolisian Republik Indonesia yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, yang turut didukung oleh Satuan TNI dan Dinas Perhubungan. Kapolres Tanjung Pinang turut menghimbau kepada pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian dengan sandi. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Ya, kegiatan ini ditujukan untuk operasi patuh, kebaikan untuk penegakan hukum ya, sebagai langkah antisipasi agar tingkat fatalitas kecelakaan berkendara itu bisa kita tekan. Bagaimana teman-teman juga ketahui, ada peningkatan antara 2018 dengan 2017. Nah, kita berharap dengan kegiatan operasi patuh ini di 2019 sudah tersosialisasikan, sehingga minimal kita bisa menekan jumlah kecelakaan dan pelanggaran. Nah, kegiatan ini juga didukung oleh kesatuan terkait, baik dari Satuan TNI maupun dari Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan teman-teman media juga membantu untuk memberikan sosialisasi tentang aturan berlalu lintas. Yang diutamakan adalah pelanggaran terhadap penggunaan handphone, kemudian pelanggaran terhadap alat keselamatan berkendara dan helm, kemudian perlengkapan berkendara. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. 1, 2, 3. Izin.